Selamat pagi anak-anak, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Pagi, Bu. What's up, Bu Caps? Anton, saya bukan teman kamu, jadi kamu jangan pernah ngomong gitu lagi ke saya. Lydia, ini sekolah, bukan tempat fashion show. Saya pikir ini tempat laundry. Ya? Ngomong lagi sekali saya kemasukin kamu ke BK ya. Apaan ketawa-tawa? Lucu. Bener deh. Saya kepsel loh di sini loh, kalian benar-benar murid jahat. Maaf, Bu. Biasa. Oke, perhatian anak-anak semuanya, ini wali kelas baru kalian. Silakan, Bu, perkenalkan diri. Oke, makasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Mita. Kalian bisa panggil saya Bu Mita. Saya mengajar mata pelajaran sejarah. Ada yang mau bertanya? Bu, tinggal di mana, Bu? Nomor teleponnya berapa, Bu? Ibu masih single apa udah punya pacar? Ntar pulang sama saya, Bu. Bu, saya resign aja, ya. Apa rahasia kesuksesan Anda? I ngepet and my husband is jaga lilin. Untuk apa main saham, mending main babi ngepet. Main babi ngepet, main babi ngepet. Selamat datang Bapak di store kami, ada yang bisa saya bantu? Saya nyari... Untuk istrinya Bapak? Iya, untuk istri saya. Mbak juga mau. Bapak bisa aja, kalau boleh tahu ukuran istri Bapak berapa? Berapa ya? Aduh, angka pastinya saya lupa nih, Mbak. Kalau begitu, mungkin di store ini ada bodinya yang mirip atau setipe dengan istri Bapak. Bisa dilihat dulu. Kalau mirip... Kayak Mbak, ini dah bodinya. Oh, kalau begitu... Tapi, Mbak. Tapi apa, Bapak? Istri saya lebih... Gitu. Kalau menurut saya sih, Mbak, terlalu kecil nih, Mbak. Hah? Soalnya kalau saya ngukur pakai tangan, habis tangan saya kayak... Seginilah, Mbak, ukurannya. Oh, di mana sih? Beli kemarin. Sayang, boleh minta kopi kong? Kopi. Lek to kopi. Dasar hitam. Kenapa kamu yang baru pulang haji ini, Nay? Baru nyari uang, Nay? Seenggaknya siapa, Nay, kalau aku pulang ya? Masa kamu marah-marah aku pulang? Seenggaknya kalau aku pulang tuh kamu sambut dengan kayak... Sayang... gitu? Kayak gimana? Kayak sedikit menggoda, tapi kayak... Eh! Mama punya kabar genteng. Kabar apa, Mak? Mama! Tuh yang udah lagi jalan! Dia, Mak. Dekan ti sabat, canggung uci, Mak. Abis KDRT, ya! Apa nih usaha KDRT, Cie, ini, Cang? Cing. Mama, apa kabar gentingnya? Forget I am. Kayak kita ketuyulan. Kita kayak tuyul maksud mama. Stupid everything anywhere nih. Tuyul kita kayak di rumahnya nih. Rumah kita kayak ketuyulan nih. Beneran mak, masa sih rumah kita kayak ketuyulan? Ih mama. Tadi mama abis take a bath and take a breath. Kan mama punya anting baru dari Yumi Alpaka. Hilang dong, dua hilang. Mak. Tak juga set Ita Yumi apa? Kau juga hilang. Satu anting sama satu gelang. Bertanda. Tanda apa, Mak? Sudah jelas ini. Kita harus beli baru. Cing, one, two, three, cet mengumi situ. Sementara itu. Oke? Sudah siapin semuanya. Mari kita lakukan. Lama sekali om penghulu nih, om udah siapin maharnya deh nih dari Yumi.alpaka yang kata-kata lagi promo 100.000 dapat 3. Terus om curi tadi, terus dapat lagi gelangnya 1. Jepang nikahin om. Om. Lama sekali dong om nikah sendiri ya, kopi yang sini. Karena om kopi yang bodoh om aja ya, yang ngomong ya nih om pegang maharnya ya. Hah? Pakai sendiri dah. Yuk 1, 2, 3. Saya terima nikahnya. Oh. Kenapa? Kan kita kan pengulu. Emang beda ya. Ayo, Omang, filmnya udah mulai nih. Film tak. Mama mau nonton. Oke, anak didikku.
Omang kemarin juga biasa ngeliat Kak sama Kak Ana kemarin malamnya gitu. Kenapa emang gitu? Lebay banget ah kemarin malam. Lupa kunci pintu, tertendang, terjungkil, terningkang. Ikan lah! Waduh, lupa lu! Bari menunggu adegan integrasi. Omang mau ngeracun. Welcome! Omang channel! Sekarang Omang mau pamer. Omang baru beli Trademark Smoothie Bari. Mau lihat? Ini dia punya Omang. Lihat, kece banget kak. Omang dapat gelangnya juga. Bats by Bu. Atau merah, cawet ke biru. Kota peduli, peduli. Hai. Mama mana? Mak lampir situ. Rari, rari, jangan-jangan-jangan. Hari nak mana mama akan ngajar ibu rokan mana galungan maksud je latihan harinya beli beg dulu nak sekarang penampahan galungan ngapain beli beg orang dapat subsidi dari Banjar latihan dulu nyari omang forgot omang nggak punya sandal tuh besok aduh salah omang nggak punya sandal ini gimana ini omang aji datang guys aji datang yang ada apa nai ada apa nih beg kalian omang nggak punya sandal Mama gak punya sandal. Kaki aku juga artinya. Ah, Aji datang, Aji senang. Tada! Mama! Itu sandal Lele lo enak. Mantap saja, Nay. Mantap saja. Eno balik. Cai gengnya, beli beli. Siti, makasih banyak. Di Siti yang sebagai juara satu di sore hari ini. Mau bilang apa sama Anisha? Selamat. Semoga. Sehat. Selalu. Selalu. Tengok, suka kelas berapa? So tahu bapak baca? Sudah. Coba B A L O ditambah N. Bencong. Menyambut kedatangan suamiku yang ganteng. Kamu udah berhari-hari di luar kota. Apa kabar? Baik. Aku kangen banget loh. Baik, makasih. Sumpah, kangen banget. Kangen. Kangen. Halah, tolil. Stop it, give me. Salah. Look at this one. Kece. Oh, dari Kimi Shop. Oh my god. Wow. Bagus banget. Emang Kimi Shop gak pernah. Kecewakan, terima kasih yang sudah membeli kau. Bang tukang bakso, mari sini. Omang mau. Nu makan lo galongan aling-aling di jani, bangunnya kucer bertambah. Apa mama lo omang nyanyi? Nyanyi apa gue ini pengen apa? Telah canting cang pelayan. Makan dulu mak. Ibu mama nggak nyanyi sama omangnya. Apa lebay. Makan. Apa lebay nih? Omang open BO aja. Omang mau kemana? Omang mau open BO. Katanya mau ikat? Gila ya lu. Sini duduk lu, cerita sama Kata. Ya. Kata. Apa? Ada kundilana. Ini mana? Gak tahu tapi wangi yuk melatinya deket banget. Iya, kalau itu mah dari body yogurt sama parfum Kata. Kata kundilana? Gak lah, ini body yogurt sama parfum yang wanginya tujuh turunan yang gak bakal hilang-hilang. Kata beli di at Ayu The Show. Berarti giginya. Omang gak jadi open BO. Kata Jumintan, mana kaca Kata? Apaan sih kaca apa Nina gak tahu ya? Kamu tuh berbohong. Aku cicik sama orang yang bohong. Bohong siapa coba gak ada ya? Kan? Orang bohong nih kayak gini ciri-cirinya. Maksudnya? Ya gak bakal mau ngaku dia bohong. Apaan sih Kata? Udah keluar dari kamar Dinda. Dinda tuh lagi telepon sama Ayang Beb ya. Keluar gak? Kalau gak mau gimana? Dasar tukang fitnah gak ada. Ambil istri kurang ajarnya. Mulutnya sembarangan bilang apa? Kayak istri apa? Istri apa? Sayang, aku perang dulu ya sama dengan ini, tunggu ya. Dinda, apa? Itulah. Oh iya, lupa, sorry. Aku lupa kalau aku adikmu. Oke, kita ulang. Aduh, mama. Lawan, ayo sini. Anak kecil, doyangan. Ih, ngapain tuh? Omang, jauh dulu. Ini urusan orang dewasa, pergi. Kata, bagus nak? Aku, mbak. Omang, itu kan kaca Kata. Beli di jendela kacamata kan? Dari mata. Beli juga.
welcome gitu kayak Judas gitu loh nggak sih? Iya iya kan eh perempuan laki-laki di mana kalian bisa menjudge orang berdasarkan chat yang dia kasih itu kan kata ye dan a jelas-jelas dibacanya iya. Kalian nggak usah nada-nadain ya, di mana-mana ye dan a itu dibacanya iya. Mentang-mentang kalau ye dan a kalian bacanya iya, nggak usah kalau mentang-mentang ye dan a gitu kalian bacanya iya gitu, nggak gitu konsepnya ya. Menurut KBBI itu udah bener. Gak usah dinada-nadain. Gak usah ngejudge orang berdasarkan chat. Karena gak semua orang suka di chat. Stupid. Kesel deh. Terus sampai tuh buah zakar pindah jadi Amanda. Bagus banget sih rambut kamu. Beh, aku baru selesai potong rambut, bagus kan? Mau berapaan? Ya cuma 5 jutaan aja kok. Oh my god, it's so cheap. Aku sih ya sama ya, sekitaran ya 4 juta. Beng, maaf telat Beng. Beng, cerita dong. Itu kamu kenapa begitu rambutnya? Tuh, habis pakai ojek apa gimana sih kok rambutnya cakadut gitu? Enggak banget ya gak sih? Enggak, tadi buru-buru kok gitu. So ugly. Ya udah deh, Beng. Maaf banget ya, Beng. Aku sama Devi mau cabut dulu, caps dulu. Mau kemana? Kok ngajak-ngajak? Mungkin kamu mau keramas dulu. Iya deh. Ya, Beng. Aku caps dulu deh, Beng. Bye-bye. Kenapa kamu yang? Kenapa? Kesel sama tau ya. Bayangin tadi teman-teman aku ninggalin aku cuma karena rambut aku jelek. Rambut muda mirip banget sama sapu hijau. Udah, jangan nangis. Aji kasih sesuatu, tapi satu syarat. Sundul. Ya udah. Hai Beng, to the Beng. Hari ini aku lagi treatment dan berusaha untuk memperbaiki diri di Dahlia Salon. Meng-meng tentang Dahlia Salon, mereka itu lagi ada promo bulan Februari loh. Sungguh luar biasa. Selain itu alasan kadang ngajak aku ke Dahlia Salon untuk treatment karena mereka itu benar-benar kualitasnya itu luar biasa cik. BTW staffnya ramah-ramah loh, lucu lagi. Mau lihat ini deh. Kita goyang lagi bro. Oke, ayo masuk. Nah ini dia tempat spanya dan mari kita treatment di sini. Pertumbuhan rambutnya masih kurang karena normalnya 3-4 helai per pot rambut. Jarak pertumbuhannya ideal. Hanya pertumbuhannya kurang nutrisi karena baby hairnya masih kecil-kecil dan kulit kepalanya sensitif. Untuk bagian batang rambut, ini kultikulanya terbuka dan perlu nutrisi. Waktunya treatment karena sudah berlama-lama bekerja ria di Bali. Waktunya kita memanjakan diri, Cin. Ini rambut aku lagi nano buster. Habis itu aku dipijit-pijit gitu badannya, guys. Sumpah senyaman itu dan sampai ngorok. Asli enak. Terus rambut aku lanjut lagi treatment nano busternya dan akhirnya rambut aku di-blow. Waktunya balas dendam. Ih, Mita. Dan juga perempuan ya, berubah sedikit ya. Aku habis treatment tadi di Dahlia Salon, Cin. Mereka kan lagi ada promo besar-besaran juga. Silam Mita, belum juga siap. Ayo cepet lah, lama sekali. Udah siap. Apa siap-siap lihat rambutnya kayak Lea gitu. Cepet lah, benerin. Mama tunggu di bawah ya, awas kamu lama. Yaudah, ternyata lu ya, tunggu ya. Sebelum nyato, Cin kenapa? Oke dulu hairspray keratin serumnya. Ini namanya hairspray keratin serum. Wanginya seperti melati. Mari kita jatuh. Jatuhkan siap. Cara pakainya kalian tiga cerit-cerit-cerit, cerot-cerot-cerot-cerot. Abis itu pijat. Abis itu tunggu berapa menit, langsung jatuh. On process. Jadi, sangat lembut. Mau lihat. Nenek gaya saja nih, enggak. Jadi kok ini lihat udah rapi. Nice. Mana sekarang hairspray keratin serum mama? Cepat kembalikan. Ini bukan untuk Ita. Gigimu untuk minta. Dan ini punya mama. Ini mama beli di. Nah, yuk. Rahasia. Kenapa kali? Oke, guys, aku gak sejahat mamahku. Aku bakal kasih tahu. Aku belinya di @blissful_. Cek IG-nya. Karena bagus banget. Mama, tunggu!